Halo sobat bonsai dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di channel Bonsai Kiwa ya. Nah kali ini kita akan memprogram ya bahan bonsai sang simbur. Ini katanya sang simbur Thailand, nggak tahu ya ini Thailand atau lokal. Tapi ini dia ada duri-durinya nih. Daunnya udah kecil-kecil. Ini dulu dari cakokan ya. Kita mau diprogram buat small. Kita ground di kebun, sudah beberapa kali melakukan penahapan ya dari selasi cabang maupun wiring. Nah kali ini kita akan melakukan pengepresan. Nah untuk akar-akarnya masih belum terprogram ya, karena dia masih bulat-bulat guys. Ini ada akar yang kayak usus, ini akar yang kesana kecil, kita nanti apa ya, timbun nanti. Oke, kita bersihkan dulu ya guys. Untuk besarnya baru satu jempol kaki, tapi untuk ke atasnya ini udah apa ya, lempeng, nggak ada pengepenan. Jadi nanti kita akan press biar ada pengepenan sedikit. Nah buat memotong batang ini kita pakai gunting aja ya. Buat teman-teman silahkan cek di keranjang kuning di TikTok ya, harganya cuma nggak sampai 50 ribuan. Kita potong di sini pakai ini karena masih kecil, harusnya kita cangkok, tapi karena berhubung belum sempat nyangkok, masih banyak bahan saya simpul jalan-jalan, jadi kita langsung press saja. Nah, dapat dilihat ya di sini itu ada tunas. Ini nantinya buat terusan ya. Kita akan potong di sini. Nah, untuk yang agak besar kita pakai gergaji ya. Sekalian iklan. Gerginya cuma 30 ribuan, ini gergaji ini harganya. Nah, ini di akun saya mungkin udah ada tautan untuk beli produk ya. Silakan teman-teman bisa check out di keranjang kuning, baik TikTok maupun YouTube. Harganya ini cuma 30 ribuan yang panjang ini, kalau yang pendek lebih murah lagi. Oke, jadi ini untuk terusannya, langan kedua, 1, 2, 3. Entah jadinya seperti apa, kita hanya berusaha membuat konsep. Jadi atau tidak itu urusan yang di atas. Oke. Sekali. Ya, sudah cukup.
Oke kawan, selesai sudah prosesnya ya. Ini untuk langkah pertama. Ini ketinggian ya, nahapnya. Nanti kita potong lagi.